Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Haluan Gimmick Official. Oke, dan sekarang kita mau cobain model majis terbaru dari Mediatek, Bang ya. Sebenarnya sih gua comotnya di grup Telegram sih, Bang, di sini. Tapi di sini kita mau cobain untuk modul majisnya, Bang ya. Oke, kita barusan selesai download ini. Apex Legend, Bang ya. Baru selesai download dan masukkan Gmail sih. Halo, Mang. Halo juga, Mang. Sabar, Bang ya. Kita bagikan dulu live streamingnya, Bang. Pokoknya ini joss banget, Bang. Abang bisa ikutin, Bang ya. Joss banget nih modul majisnya. Buat G96 bisa sih. Tapi sabar dulu, kita coba test throttling dulu, Bang ya. Test throttling dulu di sini. Sabar. Oke, kita perlihatkan dulu perangkat kita. Di Helio G80, Bang ya. Kage mode simak no jutsu. Apa tuh katanya? Ini modul majis yang kemarin kan, Bang? Bukan, Bang, nih yang baru, Bang. Ini yang baru, Bang ya. Nah, seperti itu. Oke, dan di sini kebetulan juga karena di sini RAM kita RAM 3 di HP kita yang satu ini, jadi kita menambahkan SD card sebagai internal, Bang ya. Tuh, Abang bisa lihat dengan jelas. Jadi aplikasi dan datanya udah kesimpan ke SD card, Bang ya. Tuh, ke kartu SanDisk. MLB versi 7 kapan upload, Bang? Sabar. Oke, jadi langsung saja kita test throttling dulu di sini. Kalau agak silau kameranya, Bang, komentar, Bang ya. Kalau agak silau kameranya, komentar aja. Oke, optionnya seperti ini. Number of thread-nya kita atur di 100, seperti itu. Jadi langsung saja kita coba start test, Bang ya. Oke, seperti ini. Nanti modul majisnya kita perlihatkan. Kita coba test throttling dulu, Bang, selama 5 menit. Di GL tuh di Mobile Legends Android 10 kenapa nggak work lagi, Bang? Mobile Legends di Android 10 memang nggak work, Bang. Di Android 9 yang work. Work. Oke, ada down-nya juga, Bang ya. Aduh, kita ulangin lagi, Bang. Nih ada down-nya, ganggu banget. Kita ulangin sekali lagi. Down lagi dong. Bener gak sih ini? Modul majis gue pasang tadi malam. Kok agak ngedrop-ngedrop gitu ya? Nah, ini udah nih. Berarti 3 kali percobaan, Bang ya. Di awal-awal ngedrop. Wak-wak-wak ngedong ya, ngedon. Emang gak enak dipandang. Iya, Bang. Malam tadi sampai 170, Bang. Waduh, gagal dong bikin konten. Enggak lah. Mungkin lagi down-downnya aja, Bang. Soalnya tadi baru download Apex Legend. Sumpah lama banget. 3 GB downloadnya. Makanya tadi di awal-awal video lo lihat gue baru selesai download pakai cooling. Kita langsung coba Apex Legends saja, guys ya. Itu G berapa tadi, Bang? G80 Helio-nya. Kalau GPU Mali-nya G52. Waduh, musiknya nih nggak enak banget ya, Bang ya. Sabar, kita coba ganti musik dulu, Bang. Ah, ya agak enakan sih.
Modul apa itu bang? Waduh ada donnya juga tuh, satu kali. Perasaan malam tadi enak banget cok. 170 gue cobain. Cuma ada donnya kuning tuh. Bahkan ada merahnya guys ya. Modul apaan tuh nanti, pokoknya stay aja terus. Kita liatin nanti, makanya tonton lah, masa cuma lihat doang sebentar. Makanya tonton bang, makanya gua malas kadang, di skip video gua. Oke 2 menit. Sabarlah. Susah turun nunggu persi 7. Di Helio G80 gua botlop, bang. Jujur aja sih, botlop persi 7. Makanya nanti gua omongin nih sama yang punya modul. Tuh. Satu donnya, bang ya, satu. Di tengah-tengah tuh. Merah sama kuning. Waduh, down lagi. Tapi gak apa-apa ya bang ya, kadang-kadang tuh kayaknya. Tuh, naik lagi kan? Oke 3 menit, sabar. Sampai 5 menit bang ya. Setup Ginggo gua udah sama kayak lu bang, emang jos parah tuh. Gua sambil record loh. Bayangin sambil record itu enak banget gua main ML. Gimana kalau nggak record? Bayangin aja, cuk. Ya kalian aja lah yang nilai. Kadang tuh kalau kita record tuh FPS auto drop, bang. Dijamin ini modul majis. Bisa semua the pace bang ya. Kita tunggu selama 5 menit. Sabar. Kalau nggak mau kehabisan kota bang, atur aja di 240 atau 360 bang. Oke hampir 5 menit. Ada 4 ya bang ya. Di sini dropnya ada 4. Oke, kita coba stop test di sini maksimalnya di 167, adapun average-nya di stabilnya di 163 banyak. Adapun minimalnya di 124, paling turun banget nih down-nya. Oke, lah jadi langsung saja di sini kita perlihatkan modul majisnya Bang ya. Perhatikan modul majis yang gua pakai di sini. Oke, brutal busibok. Mobin bot animation ini bukan buat performa juga sih sebenarnya. Ya intinya ini yang buat performa tweak sama termut doang ya di sini. Ini dua aja nih kayaknya. Dua aja banyak tweak sama termut. Kita coba lihat dalemannya seperti apakah. Jadi perhatikan Bang ya supaya tidak nabrak. Sebelum abang pasang ini modul majis. Lupa cok gua taruhnya di mana tuh. Sabar gua cari dulu bang. TWK kah namanya? Lupa TWKS. DOS terbaru. Waduh gak ada internet. DOS terbaru download di mana ya bang? Di tele banyak. MS-DOS 1.5.7. Oh.
Jadi downloadnya di grup MT6768 bang ya, ini modul majisnya. Oke, mohon maaf kalau agak keterangan. Kita coba buka dulu modul majis TWKS-nya bang ya. Bang, untuk Mediatek Helio 370 bisa kah? Bisa. Kita coba lihat dulu apa aja sih isinya. Tuh, abang bisa lihat bang ya. PNP Optimization, katanya MTK Tweak, HWUI Patched, Tweaks from GitHub, SCIA GL, bukan, atau SCIA Render, Moderam, Otter 3, Smoother Video Watching, Stop Scan WP, Depth Sleep, Tweaks, dan lainnya ini kayaknya. Disable Dalpic Debug Info, ini kayaknya di bawah nih. Karena gue lihat di grup MT6768 itu sih gahar dia bang, dia di apa lupa gue guys, dia pakai room corpus ya, dia nyampe 170, sumpah GG banget. TWKS tuh kita lihat tuh 177 cok. Ngeri gak sih? Tuh Redmi 9, is this good for Redmi 9? 4/64 katanya, Corpus OS 3.2 by Wolf Auerman, kernel 4.14, 289, no tree, no partition, bla 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 bla. Majis modul that here, that where you set, tuh katanya. Makanya ini gua tes langsung bang. Oke, jadi langsung saja tanpa berlama-lama kita coba pakai GL tool bang ya. Kita coba pakai GL tool ini Apex Legend lah, jadi langsung saja. Bang, tahu nggak cara hiderot dari dana? Ngeri. Awas break. sabar bang. Ini kita lihatkan dulu persi kernel kita bang ya di Redmi 9 kita. Tapi di sini kita sudah ganti bang. Di Hapok OS ternyata tidak enak bang ya. Tidak enak seperti itu sih. Tuh, kita pakai SCIA kernel bang di sini. SCIA kernel. Oke, jadi langsung saja kita coba pakai GL tool bang ya. Kita coba setting dulu anti-aliasing, disable force, change resolution. Kita coba ini dulu bang ya. Pakai GL tool, kita atur 70%. Resolution change method manual. Hadir bang, siap. Kasa air pendor katu. Ini kasa Q pendor bang. Oke, kita coba setting dulu bang lah. Apakah bisa ini gahar atau tidaknya. Apply, open GL, optimize, oke, game engine, 120 guys ya di sini. Oke, jadi langsung saja kita coba bang ya sini. Install Hapok OS Pandor R pakai recovery-ku, apa tuh maksudnya? 24.1 sih kalau gua. Oke, semoga jelas bang ya nih video kita. By the way, ini opsinya kita tesnya pakai GL tool sama pakai config nanti bang ya. Kita mau bedain seberapa gaming sih ini. Kita main Apex Legend menggunakan SCIA kernel dan modul majis ini. Room janda ada ungu-ungunya. Iya bang, memang sengaja bang dibikin kayak gini bang. Emang sengaja sih dibikin kayak gini. Biar kayak epon-epon gitu lah bang. Ah, abang nih tidak paham ini. Tuh. Bisa kita atur biar bisa warna ungu. Biar kayak janda bang ya. Oke, dan di sini kita tidak menggunakan aplikasi Tweak Kernel apapun bang ya. Tidak menggunakan Tweak Kernel apapun. Misal seperti aplikasi. Oh, kirain bawaan. Enggak lah. Emang sengaja kita pilih pink, bang. Karena pink itu uwu-uwu, bang ya. Uwu-uwu, bang.
Bang, semakin rendah ukuran ROM-nya, apa sih sistemnya makin dikit? Enggak nih, 11 GB sih. Masih 11 GB itu the pace apa? The pace gua. Oh, enggak tembus sekali lagi. GL tool-nya enggak tembus, guys ya. Redmi 9. GL tool enggak tembus sekali lagi, soalnya kita tadi relock. Ah. Bikin dua kerjaan, cok. Jawab, Bang. Sebelum gua bilang sama Samsudin lo. Janganlah. Gua laporin peslop merah lo, Bang. Bang, we beli Redmi K50 lah. Terus apa, Bang? Tes Poco S3 Pro Apex Legend, Bang. Waduh, enggak usah ditanya dong. Poco S3 Pro udah enak, biar gua serif di oprek. Cuman ya thermal engine-nya aja itu bermasalah. Harus dihapus, Joyose-nya dihapus kalau MIUI. Tapi kalau mau dioprek, pasang modul disable thermal aja sih. Abang tonton itu channelnya Bang Paranairu tuh. Barbar dia oprek. Keren. Anjir, kok bisa gak tembus sih? Sekarang Apex Legend gak bisa tembus. Sabar. Ini mungkin kesalahan setting Bang ya. Kesalahan settingan. Ini gue curiga nih. Apakah gue ada salah setting? Kemungkinan di sini Vulkan gak mungkin sih. 16 bit color manual. Kok gak tembus anjir? Custom unset. Disable Porsche. Harusnya. Oh iya. Tiga kali gak ke-unlock, cok. Salah settingan. Bang, bisa karut tanpa PC? Lah, terus mau pakai apa, Bang? Kalau pakai HP, ada HP-nya yang udah root bisa sih. Analog grafik original. Bang, tanpa GL tool, soalnya pakai chipset Snap 8 Gen 1. Tanpa GL tool ya? Gua harus pakai GL tool sih. Kalau gua belum tahu lagi caranya. Wah. Ini sudah tidak worok gak sih ya? Astagfirullahaladzim. Oh, mungkin kayak gini caranya guys ya. Kita mempix. Anjir. Gagal, cuk. Kapan ini selesainya? Hapus cache dulu, hapus penyimpanan. Atau kita pakai NFG multicrack yang terbaru Bang ya. Ini soalnya noob banget. NFG multicrack yang terbaru. Soalnya kita pakai yang lama. Nah, ini 1.4.6 baru nih. Dari Techno Treatment Bang ya, dari Techno Treatment. Itu Android berapa, Bang? Android 10. Kenapa enggak worok? Enggak worok. Masih iya, Bang, Poco S3 Pro oprek berasa iPhone. Bisa sih berasa iPhone. Kalau mau. Kalau om berhalunya seperti itu bisa berasa iPhone, Bang. Semutnya beda loh, Bang. Semutnya beda. Oh, ini ada kesalahan, guys. Modul ini tidak dapat dimuat karena terpasang di kartu SD. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Pantesan gak bisa, cok. Kita simpan di penyimpanan. Di sini dulu. Astagfirullahaladzim. Pantesan gak kebaca. Nah, ini baru bisa tuh. Nah. Nggak tembus, pantasin anjir. NFG multicrack. Oke, download hooks. Launch. Oke, kita coba lagi sekali lagi. Anti-aliasing, disable portset. Ini 70% lah. Manual. FPS counter on screen. Ini. Apply. Game engine 120. Oke. Launch game. Tuh gua aja gagal, Bang. Apalagi kalian yang sering nanya.
ya sebisanya kalian bisa cari solusi lah bang. Kalau nggak bisa ya hapus penyimpanan dan data seperti itu. Helio G88 bisa bang, bisa sih. Modulnya belum gua comot bang ya, sabar sabar sabar. Pokoknya ini tinggal tambah, tinggal ditambahin disable thermal aja sih, thermal mode juga bisa. Ke unlock gak sih? Kok gak work guys? Sumpah. Anjir malu-maluin cu. Astaga. Apa karena kesimpan di Apex Legends-nya kesimpan di sini ya? Apa harus di penyimpanan internal, guys? Masa di kartu SD sih? Kartu SD gak bisa. Gimana sih? Iya, bang, ini. Sumpah ngelawak, cok. Astaga. Sumpah gemorok. Ini nih, karena kita nggak tahu penyebabnya, bang. Gue ngira-ngira aja sih. Ngira-ngira, bang. Biasalah. Makanya kita sebisanya cari solusi, bang, ya. Jangan menyerah. Kalau bisa kita cari solusinya, bang, ya. Seperti itu sih. Jangan mudah menyerah, bang. Loh, 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 loh. Kok download lagi? Anjir, download lagi, cok. Masih ya sih? Tuh, enggak. Enggak download, loh. Tidak profesional. Lo kira orang record gak salah-salah apa? Gak apa, judulnya juga memang tentang GL Tool. Tentang modul majis, bang. Ini kita nyimpang, bang, ya. Gua curiga mungkin dah di fix. Bisa jadi sih. Masa di fix? Apa karena kita atur di situ tadi ya? Tes modul jadi fix GL Tool. Nah, sekali lagi kita cobain. Kalau gagal aja nih dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja gak muncul tuh. Biasanya muncul. Berarti fix gak bisa, bang, ya. Berarti gak bisa kita taruh di SD card. Gak kebaca, bang. Astagfirullahaladzim, tidak. Gak kebaca, bang. Kalau kita taruh di kartu SD gak kebaca, bang, ya. Emang ampas nih kartu SD nih. Tuh, apa gua bilang? Worok guys ya, worok. Astagfirullahaladzim, tidak. Ternyata ditaruh di kartu SD tidak bisa, bang, ya. Ternyata tidak bisa. Oke, jadi langsung saja kita coba Battle Royale. Info combo modul buat Mediatek, bang, biar jadi setrika beneran. Siap. Ini modulnya gue kopikan dulu, bang, ya. Modulnya gue kopikan dulu, abang bisa pakai aja langsung. Mohon maaf di sini kalau Redmi 9 kita nggak ada gironya, bang, ya. Nggak ada gironya. Karena delay, bang. Sumpah, mau nangis gue, bang, pakai ini HP. Bang, mau nanya, Rod, HP Oppo F5 kayak, bang. Apa kayak, bang? Bang, Room Nusantara, Yol, Mido, enaknya modul apa, bang? Gua pakai MTX sih, jujur aja MTX enak. Oktane lah, Oktane. Gua kangen Oktane, guys.
Oke, PS Info di kanan dan kiri, nanti ada di tengah, Bang ya. Ini real. Biar kalian bisa lihat dengan jelas, Bang ya, enggak sama seperti di channel sebelah. Enggak berani liatin FPS dalam game-nya, Bang ya. Judulnya doang konfig. Konfig 60 FPS tapi nampilin FPS dalam game enggak berani, Bang. Oke, Pix, berarti tadi itu SD card ganggu bet ya, Bang ya. Ganggu bet. Warak 69 FPS. Yang lolek-lolek itu ya, Bang. Jangan sebut merek lah, astagfirullahaladzim. Oke, jadi langsung saja kita buktikan di sini, Bang ya. Oke, di atas pesawat aman sih. Oke, agak drop juga tadi. Kaskadi. Jelas gak sih kamera gua? Kita kaskadi aja, Bang. Waduh, musuh di sana ada juga, cuk. Bawa aja. Kan gue playsetin. Waduh, ngeri lo, Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngedropnya. Allahu Akbar. Tidak. Ya, lumayan lah. Allahu Akbar, ngedrop. Senjata. Ngedropnya bikin kaget, Bang ya, di 33 tadi sempat. Tuh 17. Tapi kita nggak tahu ini pakai GL tool. Nanti kita coba pakai config, Bang ya. Ngerenderingnya itu, ngerender. Iya, siap bang. Oh, masih proses render, Bang ya. Di sini dia katanya pakai Vulkan sih mode magisnya. Helio G88 kuat gak, Bang? Main Apex harusnya kuat. Harusnya ya, Bang ya, kita bicara harusnya. Ngedrop tuh sampai 6 FPS. Nah, kalau channel gua ini gua liatin, Bang. Dropnya di berapa? Kalau YouTuber lain pas enaknya aja diliatin, Bang. Masa HP nggak ada dropnya sih? Drop itu wajar mah. Apalagi di sini kita nggak atur clock speed sama sekali, Bang ya, di schedule. Apalagi kalau kita atur di performance, mungkin jos sih. Mungkin, Bang ya, mungkin. Gak 100% bener juga sih. Tapi ya dari teman-teman banyak yang membuktikan, Bang ya, ada beberapa yang memang scaling governor di performance itu performancenya gak sesuai, Bang ya. Tapi ada yang benar-benar enak, tergantung kernel sih. Balik lagi tergantung kernel. Maksudnya Oppo F5 kayak apa? Cara root, Bang. Kalau ada room bawannya enak sih. Kalau ada room stocknya enak, Bang. Sama kalau ada passbotnya. Kagak ada dapat musuh, guys. Sumpah kagak ada musuh. Gelap, cuk. Ini Redmi 9 MediaTek. Gua pakai performance malah drop, enakan pakai schedule tuh. Ya kadang tergantung kernel juga, Bang. Varian. Karena kernel udah banyak tersedia. Di grup-grup The Pace, Abang bisa comot aja. Tuh, bahkan dihitungnya nol. Padahal schedule itu, Bang. Gua jauh dari teman-teman gua. Ada yang nembak, tapi giro gua gak bisa. Sembarang tembak aja. Sumpah kayak bot gua, guys. Nembak ya, guys. Astagfirullahaladzim.
Aduh, gaelek banget ya, sumpah. Gak ada giro. Mana susah lagi tembakannya, cocok. Mau nangis gua. Lock. Lock-lock juga. Apa lock-lock juga, bang? The pace lain enak, bisa gonta-ganti kernel. The pace R10 cuma ada satu kernel. Maka dari itu, bang, maintainer juga mikir kalau beli HP Realme. Itu kepaksa kebanyakan maintainer, bang. Mau gak mau, apa? Nyediain gitu buat kalian-kalian. Tapi kita nggak tahu ya, bang, ya, kalau kita pakai config nih. Kita main di rock aja, bang, nih. Susah nih pakai gel tool RAM 3. Mungkin apa? Penggunaan memori di latar belakang kepake juga, bang, ya, soalnya tuh kebuka juga. Nurut kayang aja, bang. Kita cek dulu, bang, penggunaan memorinya. Kosong 2 GB, guys. Reload gak sih? Tidak. RAM 3 reload, guys. Bukan Realme, bang. Redmi. Oh, iya, Redmi berapa, bang? Redmi 10, kah? Ya gitu kalau GL tuh, bang, susahnya. Enak pakai config sih. Gak usah kembali, bang, ya. Oke, jadi langsung saja di sini kita gak usah pakai GL tool. Males juga gua pakai GL tool, bang. Mending kita kita buka dulu GL tool-nya, guys, biar bisa 60 FPS, bang, ya. Kita pakai config aja nih. Kita pancingan dulu nih. Kalau relock-relock gitu tergantung room sih, mang. Iya, kalau relock-relock gini. Gua sih makainya si dutil karena gue ubah ke performance. Sabar bang, kita bikin pancingannya dulu. Kita pasang config dulu, bang, ya. Jadi caranya harus apa? Sesuai di video gua sebelumnya sih. Mungkin abang udah tahu. Gak enak banget pakai GL tool, bang, sumpah. RAM 3, seandainya RAM 4 mungkin masih jalan di latar belakang. Oke, udah ultra sebenarnya. Oke, jadi langsung saja kita keluarkan. Dah nih, hapus aja, bang, hapus aja nih. GL tool hapus. Ini FG multi-crack hapus lah. Ini juga hapus, LS Proset udah gak guna. Malah makin berat, bang, sumpah. Telegram, Apex Legend, oke, kita pakai config aja, bang. Kita coba kopikan. Potong ke The Play Store, Android, data, ini dah. Oke, kita reload kembali. Ini di internal, bang. Balik lagi ke internal soalnya tadi GL tuh nggak kebaca. Kesel sama GL Tools. Maaf, bang, telat. Siap, bang, dah jadi member lagi nih. Siap, bang, makasih, bang, ya. Makasih, abang, udah berlangganan, bang. Apa perlu gua naikin, bang, jadi 10.000? Aduh, berlangganan 3.000 aja. Baru berapa orang, cowok, sedikit. 3.000. Oke, di sini kita bisa lihat, bang, ya. Aduh, abang bantulah. Berlangganan kalau bisa. Ayo bang, kita main, bang. Aduh, jangan, bang. Ini nggak ada gironya, bang. Sumpah, gua nggak bisa main sih kalau mabar. Kita main Battle Royale aja. Ayolah. Apa gak kasihan ya? Ini rokok gua nih, bang. Abang donate lah.
biar bisa gue beli itu bang, Surya 16. Apa gak kasihan gak sama rokok gue? Jeep tertinggi yang lu dapat di HP itu berapa bang? Abang tonton di menit-menit awal udah tes Jeep tadi. Apa nanti harus hapus modul lain? Apa maksudnya? Ini enggak usah unlock bang ya, udah 60 fps karena kita tadi pakai pancingan GL tool doang, baru kopikan config-nya seperti itu. AFK tadi guys. Tuh, agak enakan ketimbang tadi pakai GL tool, RAM kepake, cuk. Ya sama seperti game booster juga sih bisa dibilang. Game booster iya kalau work. Iya kalau work. Kalau enggak work. Cuman lewat doang, cu. Senang sih, bang. Giro delay. Siap, tuh. Ini baru config, guys, ya. Nggak sama seperti channel sebelah. Tuh, kasar. Main kasar doang. 60 FPS, guys. Senggol dong. Senggol dong. Ngedrop. Oke, masih proses render, bang, ya. Itu tadi kata abangnya. Masih proses rendering. Sembarang turun, lah. Ini kan kita cuman perlihatkan performanya doang bang ya. Allah Akbar, 5 FPS, Allah Akbar, 11 FPS gak tuh, Allah Akbar, Allah Akbar. Senang sih bang, Giro delay wak-wak, untung dari dulu gak pernah gunain Giro, jadi gak masih apa maksudnya bang. Tuh kalau pakai config kayak gini bang ya, kalau pakai config kayak gini bang. Eh, musuh. Eh, tembakan gua mana? Mati dah. On. Nah. Gua enakan gak pakai Giro, bang. Sumpah gua gak bisa kesana kemari, cok. Gak terbiasa kalau gak pakai Giro. Gak enak banget mainnya. Tuh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, sempat disampah dong, jadi gak masalah bang. Widi Pro. Enggak lah, ini bot semua cowok. Pro apaan? Gak ada GG-GG-nya sama sekali bang ya, gak ada GG-GG-nya sama sekali. Allah Akbar, dropnya cowok. Tuh enak kan? Lumayan enak lah ketimbang pakai GL tool. Kalau RAM 4 masih enakan. Sampai 40 tuh dropnya. Cara root HP Oppo 5 please. Abang beliin dulu HP ke gua. Oppo F5. Nanti gua kasih tutor, bang. Beliin dulu Oppo F5. Masalahnya gua gak ada HP-nya, cowok. Masa bikin tutorial? Lo mikir aja sih. Gimana kita mau bikin tutorialnya HP-nya gak ada? Ada yang nembak gua. Ada yang nembak gua. Pedas. Sumpah bot, guys. Sebenarnya kita mau tes ML juga sih, bang, di ini HP. Tapi kemarin gue cobain di Nusantara ILTS, enak sih. Pakai modul Magis Medusa, bang, ya, Medusa.
UBL tinggal password flash unlock mah tuh. Nah ini agak enakan ketimbang tadi, walaupun 60 fps agak drop-drop parah bang ya. Medkit here, medkit here. Itu HP-mu mang murni config atau ada modul-modulan? Ada modulnya bang. Ada modulnya, makanya gua tadi di menit-menit awal udah gua liatin. Tuh. Ini hapus dah nanti. Universal Game MS-DOS ini gak ngaruh. Ini mungkin buat Google Play doang. Katik sama Termut doang buat performance bang ya. Buat performance. Ini modul iPhone sama busi ibok doang biar jalanin modul. Relock gak sih? Alhamdulillah, makasih bang udah berlangganan bang ya. Walaupun 3000. Apa mesti gue naikin bang nanti bang? Aduh masih relock guys. Ternyata memang susah bang ya RAM 3. Makanya gue malas oprek nih HP bang. Sebenarnya ini HP gue kasih ke emak gue. Tuker gitu sama Redmi Note 4. Tapi gue balikin lagi cuk. Aduh. Gue ngambil lagi dong Redmi Note 4. Itu 5,5K. Oh iya 5,5K lupa gue guys. Tapi potongan pajak bang, potong pajak sumpah 3000 doang. Gua dapatnya 3000 doang bang. Apa mesti gua naikin jadi 20K ya bang? Gak pake MTK Perp. Bisa sih kalau MTK Perp. Allah Akbar 261 ping gua guys. Oke 66 udah enak. Sabar sabar sabar. Mau mati gue guys. Tuh udah enakan. Kita ke zona dulu bang. 60ms bang ya, 60ms. Gue kepengen root bang, F5 nya dijual beli Redmi Note 8 aja bang. Sumpah, joss banget. Redmi Note 8 kayak HP gue tuh. Jual Oppo F5 nya, beli second. Kalau Redmi Note 8 atau Redmi Note 7 bang ya. Ntar sorean gue langganan deh bang. Siap bang, makasih bang ya. Bantulah bang. Tuh, rokok gue bang. Ini biar lancar memang, biar pelancar nih. Makanya biar ada. Oke, ada enggak drop juga tadi. Oke, drop lagi. Si Akernel. Enggak tahu ya guys ya, Medusa sekarang agak ngedrop. Mungkin Google update Google Common upstream-nya udah jadul banget, enggak di-update. 2021 cok, lama banget sih Medusa. Langganan dapat apa aja bang? Cuman gaya-gaya doang sih itu bang, langganan buat bantu doang sih. Anggap nyawer lah. Cuman buat stiker kayak gitu doang, stikernya pun gak ada yang bagus-bagusnya cok. Cuma logo doang, logo biasa lah. Ya kalau langganan, yang gak langganan aja ini paling gue balas-balas gitu sih. Tapi kalau langganan gue prioritaskan gitu untuk dibalas bang. Kalau yang berlangganan bang ya. Tuh
gue saranin buat abang yang berlangganan tadi, Oppo F5 jual aja bang, beli Redmi Note 7. Widih, selama 2 bulan. Siap. Makasih bang, udah bisa beli rokok sebungkus selama sebulan bang. Satu bungkus doang. Sebenarnya 5K aja itu jarang banget lah, ibaratnya yang apa? Yang berlangganan. Apalagi gua taruh sampai 200.000, 300.000. Apa yang bisa gua kasih buat kalian, cowok? Kalau bikin segitu apa yang gua kasih? Sedangkan ini HP kentang kita. Ya, yang kita bahas ya HP kentang. Ya otomatis low budget. Gak bisa beli HP baru ya solusinya oprek. Gak semua teman-teman juga ada duit gitu beli HP bagus. Gua aja ini HP kentang bang. Kasih tutor bang. Belum gajinya bang. Iya belum gajinya. Mang bagi modul yang lu pake di HP itu. Oke, ntar dulu bang, gue edit dulu deskripsi gue bang ya. Sabar, sabar. Biarin, tuh. Oke, makasih banyak abangnya udah donate. Terima kasih banyak bang ya. Semoga abangnya cepat naik haji dan naik bu haji bang ya. Aduh, ternyata musuh berdarah guys. Mati gue guys. Aduh, curang musuhnya guys. Curang, curang. Ma, ada orang, Ma? Ya. Ada orang. Amin, siap. Semoga abangnya yang udah donasi, abang bisa naik haji dan punya bini dua, bang ya. Sabar, bang. Kita edit deskripsi dulu, ya. Tumben banyak yang jadi member, bang. Iya, soalnya gua ngemis, bang. Tumben. Makasih banyak bang ya. Doanya mantep tuh. Iya siap. Semoga cepat naik haji dan bisa cepat punya bini dua bang ya. Aduh, musuhnya ngeri-ngeri cok. Tes ML gak sih? Genshin gue belum download bang. Belum apa? Belum login juga. Belum minjem akun. Dak. Oke, Mobile Legend aja lah. Gas mole, ada pulsa 7 kak nganggur. Yaudah beli member aja kak. Aja wak-wak siap bang, makasih banyak. Atpan, G9 Pro bisa dioprek gak bang? Atpan, ya kalau ada mode passportnya mungkin bisa bang. Sama tersedia stock room mungkin bisa ya, mungkin bisa. Kita berbicara mungkin ya bang ya, mungkin. Atau harusnya bisa. Cair nih bang, iya. Tuh berapa orang yang donate? Satu. Dua, tiga bang ya. Tiga hari ini. Ya lumayan lah buat rokok bang. Walaupun 5K doang bang ya. Atau nanti gua naikin bang. 20.000. Janganlah. 5K aja sepi cok. Waduh. Ini masih download sih sebenarnya. Sabar, kita kopikan dulu bang nih. Mabar sabi tuh bang. Iya. Wak-wak parah. Sabar bang ya, kita coba pakai config yang tadi. Gua sih ini kayak gini terus bang, bikinnya. Kita coba edit dulu bang ya.
kita nggak usah unlock ultra sih, nggak usah unlock ultra, nggak usah. Performance levelnya bisa dibikin satu aja ini. High FPS mode 120, high FPS mode si 120, oke sip. Performance level itu buat grafik bang ya, buat grafik, jadi edit-edit aja. Kalau abangnya nggak mau grafik ultra, biasanya kalau di grafik ultra berat sih, mending atur FPS rate-nya aja. Kenapa nggak pakai config ini, pakai config? Tuh nggak kebaca lagi cu. Ah, Mobile Legend. Memang nggak bisa kita taruh. Gak bisa kita taruh ya guys ya, gak bisa kita taruh di SD card nih. Tapi kalau Genshin bisa guys ya. Padahal udah 4 GB, lumayan downloadnya guys. Tapi kita pindahkan dulu. Naiknya 100k bang, siap. Kenapa gak pakai config? Apek tadi pakai modul apa bang bisa lock? Aduh, ini gua bisa lock ke 60 fps. Itu sebenarnya modul magis itu buat naikin performanya bang, buat bantu naikin performa. Adapun 60 fps itu gua pakai bantuan GL tool dan config bang ya. Seperti itu sih modul magis. Nah tuh MTOC khusus MediaTek bang ya, semoga aja gak botlop buat abangnya yang flash itu. Oke, kita coba kembali. Nah, udah muncul Mobile Legendnya. Kita langsung replace aja ke samping bang. Oke, copy and replace. Siap. Lu jual berapa Mido lu, Om? Mido gua sama emak gua udah dituker nih lagi, tuker lagi Redmi 9 gua. Share in modul. Itu modulnya bang di deskripsi udah gua taruh. Gak main FF mang buat tes. Waduh, FF ngapain co? Gak usah pakai modul, gak usah di root, udah enak. Ngapain? Redmi 9 main FF, gak usah pakai modul bang ya. Gak usah pakai modul. Gak usah pakai config, udah enak. Oke, grafis di rendah, itunya ultra, gasken gak sih? Gak nyoba Expander, enggak bang. Oke, pick 2, kita turun lagi bang ya. Sumpah ngangkak cok. Downloadan masih 40% ini bang, masih 40%. FF game paling berat sedunia bang, waduh. Takut gua bang, takut. Masih bagusan tweak, biasa apa versi 4 bang. Ini bukan M-tweak bang ya, tapi tweak kayak gitu doang sih. Oke, kita berusaha naikkan ke legend bang ya. Gimana kah ini permainan di Redmi 9 kita bang ya. Abang bisa saksikan saja. MediaTek nih bos, enggak dong. Aku main FF lag banget. Render pintunya aja gak bisa. Apakah akan buat buket. Kayak cilok hero-nya. Enggak lah, ini 40% biasanya udah ada bang, cuman skin gak 100%. Masa di event sini? Enggak bulat-bulat nih bang. Biasa kalau bulat-bulat itu seperti film Nabi bang ya, disensor. Seperti film Nabi disensor. Hero Mobile Legend di sensor itu seperti pilihan Nabi bang. Together.
Makanya julian mang auto WS, auto win streak. Itu di band. Bang lebih bagus RAM tinggi atau CPU dan GPU tinggi? Kalau bisa semuanya tinggi bang, cuman masalahnya dompet kita nggak bisa bang, nggak bisa nyesuaiin beli HP baru. Itu aja sih, makanya solusinya ya oprek bang. Kita di sini ya memberikan solusi aja buat teman-teman yang mungkin nggak bisa beli HP baru. Karena HP baru sekarang minimal 3 juta ke atas bang. Itu kalau Xiaomi ya bang ya, udah bagus. Tapi kalau Vivo 4 juta masih dapat Snapdragon 665 bang ya. Bahkan Helio P35 bang ya. Helio G80 gak mungkin Oppo sama Vivo dapat seharga 1,5 juta bang ya. Gak mungkin. Gak mungkin bang. Opip, TCD jual aja. Aduh masa gue ngekor cok. Gak boleh, gue jangan ngekor. Gue pakai Uranus aja. Karena Uranus keren bang. Wah. Sesuai konten kita sebelumnya bang ya. Sumpah gue enak banget pakai Uranus. Gue offline aja bang. Boleh diadu nih. Waduh. Sun. Waduh Esme dong. Tidak. Konter gue cu. Astagfirullahaladzim. Pasti kamu tidak paseng. Iya benar. Karena gue CCD bang. Kalau paseng, mungkin gue pakai Poco S3 Pro. Aduh. Kenapa lawan gue ini Esmeraldot bang? Bagusan tweak apa? MTK tweak versi 3. Jujur apa? Pas gua cobain MTK enak sih, tapi ini belum gua bandingin sama ini bang. Soalnya ini baru tes doang sih. Modul Magis tweaknya baru sekedar tes bang. Lo lihat tuh Redmi 9 Nacelot dapat 171 bang ya pakai modul itu. Bayangin. Enak kan upgrade device, iya. Mending upgrade device. Mending upgrade the pace bang, dah. Oke. Gua usahain ini kameranya bagus bang ya. Gua usahain, gak getar-getar nih kameranya. Auto epon gak sih? Auto epon gak sih? Kita beli mana dulu bang ya? Beli sepatu mana dulu? Nusantara kok tema? Nusantara kok tema? Lo nyindir channel sebelah ya bang? Waduh, kita gak pakai skin baru bang. Skin Shadson baru lumayan lah. Astaga, download baru 40%. iPhone bisa oprek gak sih? Bisa bang. Jailbreak namanya bang, istilahnya jailbreak. Anjas, gila gak sih? Gila gak sih ini modul? Gila gak sih? Oke, ngedrop tadi. Damai aja Layla katanya. Astagfirullahaladzim. Ngapain lo Ling? Rusuh ngapain sih? Astagfirullahaladzim. Ada yang ngeteng nih cu. Astagfirullahaladzim. Ada yang ngeteng ini mah. Nusantara kok game booster. Aduh, sun dong musuh gua. Astagfirullahaladzim. Berdua di atas cu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah berdua, gak bisa bunuh gua. Untung gua pakai sepatu mana, bang ya? Aman lah. No recall nih, bang. Mirip iPhone gak sih? Oke, text the mic ini aja hidupin filter warna, bang ya. XP kok di GB. Iya. Tuh berdua. Emang nih epic nih. Berdua cok lon gue cok. Gak mati-mati tuh. Darah putih lo jadiin tuh. Ayo. Gak mati-mati gue cok.
game lama banget, wakat-wakat di lane-nya. Memang parah sih ini. Tuh, astagfirullahaladzim. Berdua bang, lawan gua. Astagfirullahaladzim. Iya kalau menang. Ayo, masuk. Masuk, ayo sayang. Sini. Astagfirullahaladzim. GG bang ya, ini auto GG. Mediatek gua auto GG bang ya, auto GG. Enak aja mau nyampahin. Beli Dominion S dulu ya nih, Dominion S bang. Sabar lah. Ini bertiga di atas nih bang. Gua di GB nih. Musuh nge-GB terus. Yang penting sepatu mana dulu bang, anti recall-recall klub bang. Game ramah banget, iya bang. Sumpah ramah banget. Tuh, pesona epic abang bisa liatin bang ya. Pakai Layla bang. Astagfirullahaladzim, ini sunnya ditungguin gua cok. Emang dah epic cok. Merlin stok kernel gamingnya dikit banget. Emang seenak ini ya bang, Merlin lo. Tapi ini grafisnya jujur aja sih, paling rendah. Tapi FPS-nya kita atur di ultra bang, biar ngeboost gitu. Ya walaupun gak nyampe, setidaknya kita berusaha. Biar bisa nyampe bang ya. Ya Allah, Sun, udah ulti gak ada rasa. Bang coba game Car X Street. Ya Allah, Sun, mending jual aja tuh item. Gak ada rasa, Cuk. Ah, gua potong juga gantian lo gua. Esme lo udah gak ada. Lo udah gak di GB, gua potong minion lo, Cuk. Ayo lawan gue sini. Ayo epic, ayo. Ah, oke, aktifkan mode ini. Ah, gak berani dia guys. Gak berani dia guys. Bang, coba review APK scan-nya 5. Soalnya gue SOC-nya gak bisa unlock semua. Pakai memetek. Pakai memetek. Oke, ngedrop tadi. Potong juga. Dominion S sudah jadi. Oke, kita bikin Oracle dulu. Astagfirullahaladzim. Itu mereka war, guys ya. Astagfirullahaladzim. Bunuh gak sih? Ngebunuh gak sih? Aduh, patah-patah. Dah, penting ngekill guys. Penting ngekill guys ya. Mohon maaf nih, kamera kita. Apapun demi kill, iya bang. Penting nafsu bang. Kalau nggak nafsu nggak GG-GG bang. Nafsu is number one. Aduh, kita by one di atas. Midnya di push. Kalah co. Astagfirullahaladzim, kita rolling dulu. Dah biar tinggal aja tuh. iPhone 14 Pro Max gak sih? Ah. Epic, epic. Ya Allah ya Rabbi. Epic, epic. Penting ngebunuh, guys. Ini hyper gua tolol, bang. Pakai link. Allahu Akbar. Epic, epic.
Sumpah gak bisa bayangin banget. Sepertinya masih enakan MTK versi 3. Iya bang, kalau di apa? Kalau di Genshin bang ya. Kita push lah. Push, 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 push. Biarin mereka, war. Kita push aja bang. Sumpah link di Epic GG banget lah. Link di Epic sumpah GG bang ya. Gak ada obat. Sumpah gak ada obat. Widih, so-soan ngelok gua. So-soan ngelok gua. So-soan ngelok gua. Widih, emang epic, epic. Tuh Lela ya. Ngepus aja susah, Cuk. Panas gak modulnya? Enggak sih. Enggak terlalu. Gua masih satu, Bang. Bingung mau bikin apa lagi. Ya Allah. Sahabat, sahabat. Mana Layla baru push lagi? Oke, kita push aja, Bang. Udah amat lah, war terus. Enakan ngerubah layarnya jadi kecil sih. Gue emang iya bang. Oke, udah mulai ngedrop bang ya. Astagfirullahaladzim, Link kayak gak bisa main aja tuh Link. Gua balikin lo. Ah, bawa teman. Bawa teman. Sumpah, Esme-nya. Tank push. Ngarep Layla gak bisa push, Cuk. Hypernya tolol. So-soan pakai Link. So-soan pakai Link. Tuh Esme-nya. Mode serius kan nih? Oke, mode serius guys ya. Kita coba mode serius. Sumpah lodenya cocok. Ngarep comeback sini. Gak ada harapan. Tuh. Emang gak aja ini. Esmenya tebel cocok. Gila sih. Udah tebal. Layla jadi nih, mamam tuh mereka. Tunggu Laylanya jadi aja, guys.
Tapi Sun kalau push ngeri sih. Gak ada obat buat. Parah sih. Sumpah gak ada teman gue yang maju. Ngarep siapa coba? Link. Link gak peka. Linglung. Ini teman gue Linglung, cu. Terlalu berharap setinggi langit kalau jatuh lebih dalam, Bang. Tuh dia ngajak Suren. Emang tolol sih ini, Linglung ini tolol. Pantasan lo masih epic. Gua masih epic, makanya gak main-main, cok. Halenya pun sumpah GG banget. Sembarang ulti, cu. Gak ada obat, sumpah. Oke, udah mau jadi dia. Gak bisa mati-mati nih, cu. Dah. Udah bikin bed armor. Mana hyper kita Linglung. Sangat GG sekali. Hyper kita Linglung pula. Astagfirullahaladzim, ini orang ngapain? Sini. Ling-ling lu gak bisa nyampah. Gak bisa nyampah. Ngarep siapa kalau gak gua yang push ini. Esme-nya kayak bangke. Widih, GG gua push dong. Gua push dong. GG tuh, itu baru GG kalau bisa nyampah. Dah gua push. Bodo amat mid. Bodo amat mid. Penting push. Mereka pasti mundur. Lingkungan, Bang. Mereka pasti mundur. Udah gua tebak. Mereka pasti mundur, sumpah. Pasti mundur. Sumpah ini Claude-nya emang GG, cok. Claude-nya emang GG. Pantasan Leila-nya gak bisa apa-apa. Gesit, cok. Pas hang. Yang di ulti Esme. Sumpah Harley gua. Sumpah. Iya ngeprem, udah mulai ngeprem. Di end dong. HP lu ngeprem, Bang. Ayo.
Tapi gue lihat enak sih jadi 171. Berarti nggak enak juga bang ya. Epic 2 gak tuh. Anjir ngakak tuh. Layla Harley. Yang di ulti Esmeralda. Aldos. Ngangkat cocok. Ngeframe, kita lihat suhunya dulu bang, suhunya. Kita cek suhunya dulu ya. 40. 40 Celsius, gak nyampe 50 bang ya. Gak nyampe 50. Kita coba edit dulu ya. Kayaknya nih kita harus atur di eskernel bang. Kita atur performance saja. Schedule noob banget. Schedule. Masih frame drop. Padahal udah pakai disable thermal. Apakah kernelnya? Kita coba atur di performance bang ya. Mabar bang, iya. Skedutil, performance. Ma, ada orang, Ma. Ma, ada orang, Ma. Oke, gak bisa boost. Dah, performance aja. Eh bang, mabar bang. Rugi bang, kalah itu hypernya. Kayak jancoco. Jancoco, dua kali jancoconya. Sebenarnya bisa pakai MTK perp sih. Cuman takutnya kalau ada nabrak guys. Pakai eksternal aja makanya. Oke, mabar. Epic ya, epic. Oke, gaskin. Berdua aja ya. Kita push legend. Jin op bang, mau sholat. Iya bang, makasih bang ya udah berlangganan tadi. Makasih udah berlangganan. Kalau di Kalimantan jam 14.50-an sholatnya. Asar jam segini ya di Jawa? Apa di Sumatera? 15.29, masa asar jam segini cu? Hyper. Emang enggak sih hypernya tadi. Kita buktikan bang ya, katanya tadi ngeprem. Memang ngeprem sih, sama gue di Kalimantan gue. Iya bang, 15 biasanya 14.50 sih di sini asarnya. Pakai hero paseng bang, aduh paseng gue gak bisa cu. Guanya yang noob, guanya gak ada skill. Sumpah gak ada skill gue. Biasalah bang, main aman lah. Kalau nggak main mage, main offline gitu doang nggak bisa hyper. Trauma gue cu, gue pernah hyper dikatain ngemaret. Betrik lah Betrik, hero sampah Betrik.
40 celcius baterai. Target ke depan oprek HP apa lagi bang? Kalau ada rezeki sih. Kalau abangnya nggak pakai YouTube pancet sama nggak di skip mungkin bisa beli HP baru bang. Cuman kalau masih pakai pancet terus di skip susah kita naiknya bang. Susah dapat cuannya susah bang. Susah sudah cuan Indonesia kecil. Ditambah lagi pancet, ya ilah. Ini dia pakai hero apa, Cok? Oh, dia pakai itu. Baru tahu gua, Cok. Oke, sekarang kita coba mode performance, Bang ya, mode performance. Nggak scaling schedutil. Apakah lebih gaming dari schedutil atau tidaknya? Kita saksikan saja. Kita coba pakai pranky bang ya, pranky. Oke, MPP gua. Kita coba tarik-tarik angin ya. Gaming, iya gaming. Auto gaming nggak sih? Atur di performance. Skilling governor. Auto gaming enggak sih? Oke, dah kita coba pakai ini aja bang ya. Oke, magenya, aduh sakit dong, wan-wan cok. Itu modul support buat Mediatek G88 bang. G88 gak bang, support bang, cobain lah pokoknya. Banyak faktor juga, kernel sama custom room harus menyesuaikan. Makanya cobain dulu. Gak usah ditanya, gua aja nih cobain. Kalau nggak kita sendiri yang cobain, siapa lagi bang? Kalau selain kita yang cobain, kalau ngarep youtuber mulu, sampai kapan? Takut botlop lah. Ini nggak usah oprek. Makanya ini gua tumbalin HP gua bang ya sebagai tester. ...37% baterai. Nih kalau nggak percaya, Redmi 9. Brutal busibok sama busibok biasa bagusan mana? Terserah. Mau pakai brutal ataupun busibok biasa juga bisa. Nggak ada ngaruh-ngaruhnya, nggak ada yang bagus atau tidaknya. Oke, scaling governor kita cobain bang ya. Agak drop tadi di 4 FPS. Gak ada beda. Ngeprem gak tuh? Salah coy, seharusnya yang belum support. Kita coba rusuh babnya lagi guys ya. Gak ada, gak jadi dia farming. Astagfirullahaladzim di atas.
mati dia, cu. Astagfirullahaladzim, sekali hit. Ah, habis mana dong? Oke, satu sama. Aduh, seharusnya gue rusuh itu tadi, co. Cuman itunya mau mati. Sorry bang, kalau agak noise bang. Aduh. Kemana lagi tuh? Ini di atas di. Jadi dari sana tuh tadi. Sabar, sabar. Kita mantau aja dulu. Ah, sabar, sabar. Dia masuk auto bang ya, dia masuk sini auto. Astagfirullahaladzim, hyper gua kemana sih? Keren bang, siap. Ah, gak kena. Oke, ulti, ulti. Sini, sini, sini. Astaga, kenapa dapat tuan-tuan? Tawan dong, cok. Tawan, cok. Keren bang, iya siap bang. Ah. Lari, lari. Lari ke tempat nenek. Susah, cok. Cok di GB terus di atas nih. Lari ke tempat nenek. Gak ada orang. Susah kalau di GB di sini. Tuh di GB terus. Takut ya? Takut hilang. Takut hilang. Takut. Ah. Ah, gue yang mati. Nge-prem juga bang. Tidak. Red Note 8 gue mau abis dah nih baterai dipakai adik gue. Anjir 19%. Dapat, dapat gak sih? Dapat. Anjir. Syukurlah dapat. Dapat turtle. Di GB terus di atas, cu. Ya, enggak apa-apalah. GG juga tuh badangnya. Di atas di. Oke, bawah dapat. Rasain tuh. GB aja terus atas. Bawah hilang enggak tuh? Niat lo. Ya. Ya, eh. Ya. Ngeprem, ngeprem parah. Mayan lah. Ya. Niat lock. Widih, udah GG teman gue di atas, cu. Ayo gue bantuin. Sian juga lo. GG badang lah, sumpah. GG badang lah.
Kita bantu atas, oke. Kita freestyle dulu, guys. Freestyle dulu. Aduh. Bener. Ah, gak kena. Ah, gue yang mati. Yang penting MM gue selamat, bang. Dah, MTIC emang enak, bang. Masih the best MTIC sih. Sumpah. Oke, bang. Oke, ini, guys. Asap lo, Jim. Mana ulti lo? Ah, gitu dong. Sumpah, gak ada keren-keren amat. Sabar, guys. Sabarnya. Dah! Ah, dapat kill, Maya. One, ayo kita push, bang. Astaga, ngapain recall? Astagfirullahaladzim, push lah. Ngapain recall? Ganggu aja nih. Push lah. Ayolah, push lah. Maya dapat turret. Oke, sini ikut gua. Ah, gak kena. Oke. Kita tunggu di sini. Sabar, tunggu saja. Biar kita ngelock, guys, ya. Dap. Gak dapat. Lobap. Sabar, sini aja kita. Sayang. Mereka nge-push banget. Dapat gak sih? Aduh. Ayo, flicker. Flicker ulti. Bang. Sini. Flicker ulti nih. Bukan. Gak worth it, cok. Aduh, salah. Salah. Salah berbahaya. Kebuka dah. Ah. Di geng kan sini? Gua bisa tebak di geng. Narik angin, bang. ML lu di micro SD gak nge-lag. Ini di anu, bang. Gak di micro SD sih. Ah. Ah, sepuluh lagi nafsu banget. Oke, udah pedas banget. Udah pedas banget Edwin gua. Back, bang. Aduh. Sampai kentang RAM 3, guys, ya. Susah banget nih. Mediatik pula. Weh, asik tegang lah. Nge. Mana abahnya? Lagi, kantor. Di belakang, di mana? Di, kantor. Ya. Kayaknya emang, ngay. Mulai video dulu. Ya, lanjut. Perangko auto kah, bang? Enggak. Kesempatan tangga sini deh. Kesempatan tangga sini. Banyak banget, abahnya. Astagfirullahaladzim, tidak. Sembarang tarik. Narik angin. Kesel banget tuh mereka. Turun lah sana, kata gua. Masukkan ke rumahnya, masuk. Ini Alex
kesenian no, karena yang juga ngeseng lain no, bedem minyak as, karena itu harapan. Astaga! Mundur, mundur. Udah gua kasih napas lu. Ngapain enggak mundur? Berempat tuh. Ada jamu rama. Ah, enggak kena. Flicker hilang. Ah. Ayo, Bang. Aduh, mit hilang. Habis kan enggak? Sini. Sini. Iya, iya. Sip. Penting MM-nya dapat, Bang ya. Penting MM-nya dapat. Penting MM-nya dapat. Perangko ulti aja nih, Bang. Ayo gua JBMM. Mamam tuh. Pedas gak sih? Dapat. Mati lagi waluannya. Rata, cowok. Rada elele. Sumpah gelik banget. HP apa? Redmi 9, Helio G80. Helio G80, Bang ya. Gua mau jadiin internal SD card-nya, mau beli yang kelas A2 gaming, bakal lag gak? Ini kernelnya, Bang. Makanya ini kita ganti dulu nih modul magisnya. Ah. Ternyata masih enak MM tweak guys ya. Gimana, Bang? MM-nya. Waduh. Lo kalau gua GB habis lo, Bang. Lo dari tadi di GB. Makanya gua lupa, Cuk. Ke atas. Tweak ganti aja, Bang, MT ya. Waktu di GB mulu iya, masalahnya itu. Di GB mulu di atas wan-wannya. MT. Kita pakai MT aja, Bang. Susah banget itu tweak. Dah, MT aja. Udah ada dos belum sih? Banyak narik angin sih gua. Pakai ulti aja tadi. Lebih banyak pakai ulti. Ketarik kagak? Tarik angin kebanyakan. Botlop gak sih kalau lama kayak gini? Oh enggak lah. Ya botlop. Enggak lah, enggak botlop lah. Ketarik tergantung hoki. Iya. Ngangkak cocok. Oke, tadi tweak, sekarang M tweaknya, Bang ya. Gitu coba. Kita coba throttling. Tuh kalau M tweak malah susah dapat 160, Cok. Gua bingung juga sih M tweak. Apakah enak di Genshin doang?
tuh. Itu modul yang ke bawah. BB apa tuh? BB. Tuh susah, 150 pun gak tembus, cu. Tapi giliran Genshin enak. Malah ngedrop. Bang, katanya Helio G88 sama G80. G80 hampir sama ya speknya. Nah, ini baru naik nih. Oh, dia penyesuaian, guys. Harus diketik-ketik terus, dicoba-coba terus. Nah, ini baru nih, 165. Nah. Nah, nih baru enak. 3 kali percobaan juga sih. Di pertama tadi kayak gitu juga. Bang, katanya Helio G88 sama... Ya, kalau G80-nya dioprek, G88-nya enggak, sama, Bang. Tapi kebanyakan maintainer G88 gua belum tahu sih. G88 HP apa kalau Xiaomi? Yang pasti itu minim developer sih. Kalau udah minim developer, otomatis ya projectnya juga jelek-jelek, Bang. Gue di performance dapat 200 tapi naik turun, Bang. Redmi 10 G88. Speed up gak sih? Redmi 10. Sabar. Redmi 10 biasa kan? 2800 banyak sih usernya. Cuman untuk project-projectnya gue gak tahu sih. Apakah kernel udah banyak tersedia? Mana nih pinik depnya? Ya kalau mau beli pinik, cok. Banyak sih depnya. Cuman kernel ini masih kernel stok sih. Tuh udah ada sih, mah. Legion X kernel. Udah banyak juga sih di sini kernelnya. Abang tinggal cari cocoknya aja. Masa nyuruh gua sih, HP-nya gak ada lagi. Gak mungkin lah. Redmi 10 Selene, Bang. Bukan Note 10, Bang. Oh, Selene. Bilang dong dari tadi. Gak pake Note lo. 10 Selene, iya. Iya nih benar Redmi Note 10. Masih ya? Kenapa? Enak apa? Redmi 10 biasa, bukan pakai Note. Oke, Redmi 10. Waduh, memang speed up ini, Bang. Kodenya apa sih? Selene, bukan. Selene Redmi Note sih. Minta modul yang kedua dong, yang di bawah brutal busibok. Modul yang kedua. Apa yang gua install, Bang? Sabar, Bang, ya, sabar. Oh, ini Redmi 10 Selene. Sumpah speed up, cocok. Allahu Akbar, Mikaju juga sih. Seharusnya kalau Bang Mikaju enak, Bang. Kalau Bang Mikaju ada di sini itu. Admin dia. Seharusnya kalau ada Bang Mikaju enak sih. Gua pakai roomnya Bang Mikaju juga, maintainernya. Ada Mikaju di sini soalnya. Coba lo cek tuh Mikaju. Ini maintainernya nih, Redmi 9 dia maintainerin Mikaju. Tapi nggak tahu ya kalau ada projectnya atau enggak. Kita cari dulu Mikaju, ada nggak sih?
Tuh ada roomnya bang. Pakein roomnya bang Mikaju aja sih menurut gua. Cari yang Android 10 ya, Android 10. Up konten Ginggo lagi bang. Ya nanti baru di cas, baru di charger. Oke udah 5 menit. Tuh M-Tweak lebih tinggi ya ketimbang tadi Twix. Lebih tinggi kayaknya nih 165. 165 guys. Aduh Genshin kita belum login lagi. Sekali lagi ya. Last Mobile Legend tes ya. M-Tweak the best. M-Tweak bot lop. Coba M-Tweak aja bang yang tadi. Yang di deskripsi tuh. 30% main 1 match bisa gak sih? Minta modul yang kedua di bawah. Brutal bu sibuk. Ini modul iPhone doang bang. Astagfirullahaladzim. Modul iPhone doang itu. Buat animation doang. Gak ada ngaruh-ngaruhnya sama performa. Ah ya elah bang nih. Gua taruh di Telegram tuh. Ayo drag. Modul buat animation doang. Biar kayak iPhone gitu. Karena kita sudah pakai tema iPhone. Oke lah, kita cobalah bang sekali lagi match lagi. Saran room Redmi Note 7. Cek channel Bang Lab atau para Neru kalau minta saran. Redmi Note 7 Genshin update lagi bang, 3,1 GB. Siap. Gua belum login bang ya, nanti mungkin besok gua tes Genshinnya. Coba dak cari deh bang Redmi 10. Di Redmi 10 pasti kernelnya cuma Yukina. Iya sih speedep. Speedep. Iya Mikaju ini. Mikaju. Lah elah, masa gak percaya sih. Mikaju ini mah. Tuh Mikaju. Mikaju 007. Masih bagus lah daripada depnya gak ada. Apakah M-Tweak berbeda dengan... Oke, kita ngobrol lagi. Las. Oke. Bang Ray Peru setia banget nih nungguin. Besok up jam berapa, bang? Besok kalau diizinin live streaming mungkin... Kalau ada waktu ya. Sore sih, biasanya sore. Dah Patrick. Klode lagi, OP kah sekarang?
Widih. Model MRB enak gak bang? MRB Persi 7. Lagi gak pakai MRB sih. Udah seminggu belum sih MRB Persi 7? Nanti kita bikinkan kontennya bang. Udah satu minggu gak sih? Karena gua gak bisa passing. Kita pakai hero ngeselin aja bang ya. Karena kita gak bisa passing bang. Auto pakai nana aja ya. Passing, passing. Itu aja kemarin yang bikin konten streaming teman gue yang joki bang, gue nggak bisa passing. Siram 30% mode schedutil, nggak kesep bang ya mode performan, nggak kesep. Kita bandingin sama Katwik tadi, harusnya ini makin prem sih bang, karena udah kita pakai dari tadi nggak pakai cooling bang ya, nggak pakai kipas, harusnya ngeprem sih. Tapi kalau nggak prem berarti di sini membuktikan enak bang ya. Apakah aku membenci Nana? Gue gigit lo hyper. Ayo Bang Normansyah, joki lagi bang. Bang Normansyah ini joki yang kemarin nih. Dia yang passing Lancelot bang. Andai dia coba pakai Mediatek gimana ya. Infinix bisa gak bang? Apa tuh? MTX. Redmi 9C bisa gak? Pakai apa? Di Redmi 10 Selene pada pengen up ke S Pendor tapi resiko botlop tinggi, belum bang. Jangan langsung ke Pendor S sih kalau bisa. Siapa ngatur waktu? Oke lah. Gampang. Oke 29%. Kita coba pakai Nana sebelumnya tadi. Ngelek-ngelek bang ya di modul Majestic, tapi di sini kita cobain aja lah langsung. Bang kok tangan lu geter-geter ya, tremor. Tremor. Wajar lah. Oke, 41 drop. Hah? Aduh, ngeri bang. Ngeri bang. Ngeri bang. Ngeri. Ngeri, takut gua. Gimana menurut abang? Enak tweak atau ini? M-tweak. Waduh. Waduh. Drop-dropnya parah bang ya. Agak parah sih. Tapi nggak terlalu parah sebelumnya di tweak. Ah. Itu sekarat, Cok. Mantap. Terima kasih dong sama gua. Lo bukan solo kill, tapi gua yang hit. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Tidak mau. Apakah kamu mau berteman dengan Nana? Di GB mulu bang, di mana di bawah kah? Oke. Sabar bang, gua lagi main berawal bang. Sabar.
Sabar, gua level 4 dulu, main berawal dulu. Di atas tuh. Ya, tutup lagi. Meong, meong. Mayan lah Tartel. Lu lagi pakai kernel apa bang? Kernel Seiya, kernel Seiya. Tapi ngedrop-ngedropnya ngeri sih. Oke, bawah di GB. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Emang bangke nih orang. Kalau paham enak maki tuh aplikasi. GG Balmonnya cok, GG. Kernel Seiya bang ya, kernel Seiya, cuman di sini masih cedutil sih. Kalau ngubah scaling Gubernur takut relock bang, takut relock. Realme gua enak-enak sih. Enak nih bang, sudah iya. Enak gak sih? Waduh di bawah. Lagi di gangbang bang. Sabar, sabar. Bawa sini, bawa sini. Mati gak sih? Mati gak sih? Wah, jangan ditanya ya guys ya. Apakah kau membenci Nana? Apakah kau membenci Nana? Sangat benci sekali. Double kill. Pakai room apa bang? Room Nusantara Kasa bang ya. Lah malah perangkonya yang dapat cok. Tutorial, 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 nafsu, tutorial nafsu kabur. Anjir. Tutorial nafsu, ayo. Ayo. Sini. Gua hitin udah nih. Astagfirullahaladzim. Emang kayak bang. Kayak tuh orang. Malah kabur dia. Ingat waifu bang. Iya. Ingat waifu. Gua masih ingat. Futa gua paling cantik. DG Gami. Buy one you bang. Enggak, gua pakai Nana bang. Nggak bisa paseng. Gua pakai Nana. Mana sih, Nak? Mana sih? Astagfirullahaladzim, ngelag banget. Widih, berani masuk turret guys ya. Widih. Siap. By Alpha Jargi. Oh, gua sih lebih nyaman yang 11 lebih enteng. Iya, siap. Iya, kalau lo RAM 4 bang, masa gua RAM 3 pakai Android 11, bunuh diri lah. Itu kernel lo si bang yang gak ngedukung. Iya, sia kernel ini bang padahal. Mau ngelok gua, mau ngelok gua. Sorry lah yaw.
Mediatek berapa? Helio G80. Kok gak berani bang? Lemah. Lo GG bang. Lo GG, gua kagak bang. Gua ini masih epic bang. Ah, lo mah. Gua gak bisa paseng pula. Ah! Di lock! Tutorial nafsu guys ya, tutorial nafsu. Modul buat G85 bisa gak? Bisa sih MTK kalau gak botlop. Gak capek oprek, gak capek lah. Biar bisa gimang bang, gak perlu beli iPhone. Ini aja kita pakai wallpaper iPhone bang, saking mau iPhone banget. Apakah kau membenci Nana? Mayan lah KS. Dalo UBL instan apa enggak bang? Biarin lah Esme, bodo amat lu gua. Kok gua yang maju? Mundur gak tuh? Mundur gak tuh dia? Apakah kau membenci Nana? Waduh blunder lah. Jangan blunder cok. Jangan blunder lah. Ah blunder teman gua cok. Astaga blunder. Kagak Lord dari tadi. Mending ipong bang. Iya, kalau ada duitnya mending ipong. Telemu. Apa bang telemu? Tuh kan nyesel kan? Gak Lord dari tadi? Emang ini teman gua nih. Tuh kan dipus kan. Ini baru linglung. Mereka sepertinya sangat membenci Nana. Aku pun tidak mengetahuinya. 25% baterai.
Cara main link gimana bang? Waduh, ditutorin tuh. Cara main link gimana bang? Kasih tutor link. Umur lo berapa bro? Mau tahu aja lo. Sumpah gue benci banget nih. Tuh blunder lagi tuh. Kalau blunder lagi nih kalah guys. Toolingnya mau push. Mayan lah. Ente link ente. Bang gua bulan depan beli Poco M3 Pro recommended gak, recommended gak untuk di root. Masalahnya kalau di udah di root stabil gaknya kita enggak tahu, HP baru soalnya. Tuh blunder lagi tuh. Gua yakin blunder nih. Kenapa gak mati? Sumpah parsa susah, Cok. Astaga, mati dia, Cok. Link digigit sampai samel nggak bisa kill. Nggak apa-apa, cuman buat ipong yang penting berasa pakai HP ipong. Di HP gua room hapok kok EPS infonya di on nggak muncul ya, ada solusi bang. Dah. Ah, blunder mulu, Cok. Ini SM-nya udah tebel banget sih. Sumpah, kalau ada perangko nih ngeselin banget, Cok. Astagfirullahaladzim. Oh. Orang ngelord.
Tuh perangkonya. Perangkonya. Ah. Esme gak bisa dikill, iya susah, Bang. Jangan ngeblunder. Lord aja. Dapat 3% baterai. Ini parsanya sakit banget. Ayo, tekan terus. Mati tuh bangke. Tuh blunder lagi. Susah kayak gini mah. Tuh kan? Kalah ini mah. Widih, barbar kali mereka. Ah, tidak. Ngali SM kandal, SM-nya tebal. Ah. Susah cocok. Masa Lana gendong, Cok? Perlu joki ke, Bang? Oke, nanti lo jokin, Bang, ya. Jokin aja nih HP gua. Masa Lana yang pipi, Cok? Dah, enggak bisa mikir gua. Epic abadi dah. Ngetengnya maju mulu tengnya. Tuh hyper kuning aja kagak silver. Ngangkat cocok pesona epic. Udah lah. Oke Bang, oke nih epic nih. Masa Nana gendong? Hypernya gak guna, Cok. Blunder mulu. Hyper gak guna. Perangko memang benci banget sih dah gua. Noob. Tanknya mawar mulu. Iya, Bang. Oke, Bang. Mungkin sekian dulu, Bang, ya. Gak terlalu panjang juga nih video. Terima kasih udah donate. Abangnya udah donate. Berlangganan 2 bulan, Bang, ya. Makasih. Nanti gua naikin, Bang, ya, 10k. Gak apa-apa kan, Bang, 10k. 5k sedikit banget, Cok, dapatnya. Jangan gitu. Oke dah, makasih banyak, Bang, ya. Oke, sekian dulu dari saya buat kalian dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek, Cok, ngomong terus. Oke, Bang, Bilal, makasih, Bang. Ente, Bang, ente. Noob, teman. Ah, hypernya goblok.